Nah, wow, ini dia teman-teman, genosnya si Babang Genius Racing Super. Wow, keprak. 46 juta. Oke. 46 juta, cuy. 46 juta ya. Udah setengahnya sama genosnya si Nobody, cuy. Buat kalian yang lagi bingung pengen top up OPM The Strongest murah, aman, dan terpercaya, kalian bisa langsung top up di Koda Shop dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Lalu kalian buka saja dengan browser yang kalian inginkan. Setelah itu masukkan user ID OPM kalian yang ada di sini, guys. Dan masukkan juga server ID-nya yang ada di sini. Lalu pilih nominal top up yang kalian inginkan, pilih metode pembayaran, klik beli sekarang, dan pastikan semuanya sudah benar. Lalu selesaikan pembayaran kalian and enjoy, guys. Oke teman-teman, balik lagi bersama gue juga, dan hari ini gue diberi kesempatan untuk nge-review akunnya Zelius ya. Nah, jadi udah lama banget gue nggak nge-review akunnya Zelius ya. Terakhir itu kapan sih? Udah lama banget sih pokoknya sih, udah lama banget sih. Lebih dari 4 bulan gue nggak nge-review akunnya Zelius kayaknya sih. Kayaknya lebih dari 4 bulan sih gue nggak nge-review akunnya Zelius. Dan sekarang gue pengen lihat isi-isinya tuh udah kayak apa gitu kan ya. Dan apa saja yang udah berubah gitu kan. Dan kira-kira ya udah segila apa akunnya Zelius, apakah udah bisa ngimbangin Nobody mungkin ya. Ya udah langsung aja kita review ya. Di sini gua mau review inti-intinya aja sih, nggak kayak ke semua-semuanya banget itu ya. Review inti-intinya aja ya. Jadi yang pertama dari BP dulu, BP udah mau 30 juta ya. Ini 29 juta dan tinggi cuy. Oke, tinggi ya. 30 juta itu setara akunnya Xiaorong nggak sih? Xiaorong tuh kayaknya lebih sih. Lebih ya, 32-an ya kayaknya ya. Karakternya dia oke, fokusnya ke nyamuk ya ini ya. 5.800.000, udah mau 6 juta ya. Ini 6 juta tuh satu karakter doang. Satu karakter doang cuy. Gila sini situ. Oke, nyamuk ya. Tapi nyamuknya masih B5 BTW. Terus langsung aja kita lihat dari nyamuknya dulu teman-teman. Nyamuknya ini kayak apa sih? Statnya itu 900.000. Gila 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 gila. 900.000. Oke, sisanya kalian lihat sendiri aja ya. Nah, kita langsung aja menuju ke gear ya. Jadi gearnya ini dia udah pakai set gangster, cuman ini masih belum full orange ya gearnya, masih ada yang minus. Nah, ini dia yang minus nih ya, semoga aja cepet dapet sih ini sih setnya sih. Oke, tag persen, tag rate. Wah buset, ini kayaknya nyamuknya Zelius memang bener-bener fokus untuk follow up deh kalau gua lihat sih. Kenapa? Karena ini kagak ada equip speednya ya. Tuh ini full attack persen, tag persen, tag rate, tag rate. Wah, ini mungkin sekali follow up bisa langsung tewas sih musuh sih asli. Kayaknya emang fungsi dari nyamuknya Zelius pengen dibuat gitu ya. Sekali full up, tewas, 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 tewas gitu kan. Parah, parah, parah. Terus buff gearnya attack bonus, attack, attack bonus speed. Wih, perfect juga ini sih. Gue belum lihat ya ini ya. Basic attack, oh my god. Ini nih cuy, buff gear ya buset ini. Bagus banget ya basic attack ya. Jadi kalau nge-basic attack itu ada bonus damage ya, 60%. Attack, wow. Bonus damage, damage rate, XP, wah udah sih. Crit, 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 attack, attack, red death. Oke, gak apa-apa satu doang ya ini ya. Ada kumannya ya. Ngawur, ngawur, ngawur. Genosnya, genosnya ini BP-nya berapa? 5.700.000. Selisih 100.000 sama si nyamuk teman-teman. XP-nya 5.800.000. Gua langsung aja lihat ke si sini kayaknya. 1, 2, 3. Wah, udah mentok lah intinya gitu ya. Emang ini udah mentok ya ini? Oh, udah mentok sih. Mentoknya tuh B6 ya, udah mentok ya. Terus ini XP crit, XP speed, XP speed, XP speed. Oke, nanti kita akan lihat damage genosnya dari si Babang Zelius, teman-teman. Nanti kita akan lihat ya. Tapi ini kita lihat-lihat dulu isi-isinya, isi si gearnya ya. XP, XP bonus, attack, speed. Wah, ini ada debuff bonus ini. Ada kumannya juga nih. Damage crit, red death, death. Oke, crit, crit, crit. Oke, mantap juga ya. Ya, ini nih ada kumannya ya. Ada dikit-dikit kumannya. Kuman dev ya. Garonya ini masih di build BTW. Statnya udah kayak mau ini ya, statnya si nyamuknya ya ini ya. 881, udah mau 900.000 stat attack-nya ini. Wow. Pakai kenaik ya tuh. Sekali tak bok atau sekali ulti kayaknya bisa langsung tewas sih. Attack persen speed-nya 570. Wah, parah sih. Rata ya ini speed. Wih. Lihat nih cuy, buff gear-nya ya.
udah kagak ada obat ya. WDM-nya 5.100.000. Oke, WDM-nya 5.100.000 ya ini ya. SP-nya 7 juta. Tinggi ya 7 juta loh ini loh. Lebih tinggi dari Genos-nya si ini ya. Si siapa sih? Si Zelius si sendiri ya ini ya. Lebih tinggi XP-nya si WDM. Kenapa nih? XP speed. Oke, 6 XP bonus. Oke. Oh iya, mungkin di buff gear-nya kalau punya si siapa si Genos-nya Zelius nih banyak crit-nya ya, tapi kalau si DC siapa WDM nih enggak ada crit-nya sih kayaknya sih. Iya, enggak ada crit-nya ya, cuman depend doang ya. Ah, sekarang Tatsunya nih, Tatsunya udah 4.600 sekarang ya. Tapi belum di beli main BTW. Kenapa ini? Apakah kurang resource mungkin? Enggak mungkin Zelius kurang resource ya. Attack speed, oke, masih biasa. Oke, dan masih belum maksimal banget sini sih kayaknya sih. Baru aja di build nih kayaknya nih. Mulai perlahan di build, dan sisa-sisanya kalian lihat sendiri aja sih. Oh iya, kemarin kalau nggak salah gue sempat lihat konten Zelius tuh, dia gacha ini ya, Choji SSR cuy. Dipakai nggak tuh Choji SSR-nya? Kayaknya dipakai buat LC doang deh. Mana sih Choji-nya ya? Choji guys, loh, kok hilang? Choji, oh ini Choji ya, udah berskin. Dan oke, sekarang gue mau lihat isi tabungannya teman-teman. Isi tabungannya kayaknya udah segerget apa gitu kan. Ini apa sih ini si fragment, ya apa sih ini sih ya, keepsake ya, fragment keepsake kalau nggak salah sih. Dan ini masih ada masih ada buff gear ya cuy ya, buff gear yang beli ini sih. Nggak tahu harganya berapa, intinya beli ini sih. Oh, ini Omni-nya ada 176. Kenapa nggak langsung di all-in ke Tatsu ya? Atau mungkin dia nunggu siapa gitu kali ya? Ini kalian lihat sendiri aja nih cuy. Kurang lebihnya seperti ini. Dan BT-nya habis ya, BT-nya ya. Oh, tapi tenang aja cuy. Tapi tenang aja ya. BT habis nggak masalah cuy. Nggak masalah. Karena apa? Nih, lihat aja cuy. Funds-nya 10.000 ya. Funds-nya 10.000 cuy. Oke. Sekarang gua mau lihat tiket. Udah nggak usah ditanya ini tiketnya, udah kagak tahu mau diapain lagi sih ini si tiketnya sih. Tiketnya aduh, mending disumbangin ke yayasan aja ya. Andai bisa disumbangin gitu kan. Sekarang gua mau lihat core-nya ya. Dari Gyoro dulu. Gyoro-nya level 5, 9, 7, 8. Wih, 10 zombie mainnya cuy. Udah ke unlock nih core level 3-nya nih. Efeknya tuh apa sih yang level 3 sih? Ini itu bisa ngesil energi ya. Oh, jadi di awal pertempuran langsung bisa ngesil energi. Kayak core-nya DSK nih kalau nggak salah ya. Oh, iya, kayak core-nya DSK nih berarti nih. Yang harus yang ngehil jadi ini ya, jadi ngesil ya. Kayak core-nya DSK sih. Sisanya oke, kurang lebih seperti itu. Dan trainingnya apakah udah dimentokin? Yang ini yang paling males ya cuy untuk dimentokin. Oh, belum ya ternyata ya. Gue kira udah dimentokin. Ya udah. Sekarang gue mau lihat apanya nih teman-teman yang perlu kita lihat lagi sih. Bentar. Gue pikir, oh iya ini emblem ya. Jadi emblemnya ini kurang lebih seperti ini ya. Coba upgrade. Oh ini disimpan aja, nggak usah kita upgrade ya. Ini kita cuman lihat-lihat aja di sini. Ya kurang lebihnya seperti ini. Dan untuk damage deh, damage dari PvE-nya si Zelius ya. Kita mulai dari club challenge-nya dulu ya. Ini bisa dibuka BTW ya. Ya udah gua buka aja ya. Mau gimana lagi ya cuy ya, harus diklik kan. Ya udah ini satu kali serang udah mau 2M ya. Gila. 2M ya, line up-nya kayak apa sih line up-nya? Goyor, King, Zombie Man. Ya kurang lebih seperti ini cuy. Ini belum pakai nyamuk ya ini ya. Nggak kebayang kalau pakai nyamuk berapa ya. Ini belum pakai nyamuk loh ini loh. Ini belum pakai nyamuk asli. Terus untuk yang ini, Resist Invasion-nya dia 1.2M. Oke, line up-nya kurang lebih seperti ini. Oke. Terus sekarang kita mau lihat apa lagi nih teman-teman. Oh ya, lihat top up-nya ya. Kira-kira dia masih sering beli apa gitu kan ya.
Di weekly biasanya sih ya. Di weekly ya. Di weekly daily. Oh, daily dia beli ini ya, beli weekly card ya dia. Beli weekly card sama di sini nih. Biasanya bisa kita lihat ya beli apa aja. Oke, sama backup card. Oke, weekly card sama backup card. Oke. Sama ini apa nih? Oh, udahlah intinya seperti itu. Dan nextnya kita lihat apa lagi nih? Royal Pass pastinya udah mentok sih, nggak usah ditanya sih. Tabungannya aja deh, tabungannya ada berapa nih? Nah, ini tabungnya ini. Gelangnya ada 104. Ini 1000. Terus training center deh, training center fake levelnya 110 ya. Terus skill trainingnya 109. 15, 14, oke lah, kurang lebih seperti itu. Dan apalagi di sini, live class gak perlu, turnamen, peak arena gak perlu. Oke, Martial Dojo ya, Martial Dojo ya. Dia skornya berapa nih dia nih? 4271. Dan tabungannya, oke. Oke, sekarang kita langsung aja lihat teman-teman untuk line up arenanya di sini ya. Untuk line up arenanya di sini cuy. Sekarang gue mau lihat apa namanya genosnya cuy, genosnya si siapa Zelus ini, apakah udah bisa menyaingi Nobody yang kemarin. Nobody itu kalau nggak salah gue lihat kontennya genosnya itu tembus 100 juta damage, gila ya, 100 juta. Dan ini line up-nya kurang lebih seperti ini ya, ini belum gue otak-atik ini dari sononya ya, kayak gini. Nggak tahu ini line up yang biasanya sering dipakai atau gimana ini ya, intinya kayak gini. Dan ini kalau gue coba main nggak bisa sih kayaknya sih, udah terlalu buang-buang diamond sini sih. Tuh, ya udah sekarang kita langsung aja lihat replaynya aja ya, lihat replaynya aja cuy. Kita mau lihat damage dari follow up-nya nyamuk sama si ultinya genosnya si Zelius cuy. Oke. Ini kita lihat ya. Yang pertama-tama oke, di Chibaku Tensei dulu si goyor-goyornya ya. 3.400 dan ini dia teman-teman. Berapa tadi? 5.100 ya. Udah kebilang ya, 5.100.000 itu langsung unggilding loh. Ininya si siapa? Si siapa? Watchdog mainnya nih, lihat nih. 3.800.000 langsung kau semua. Oh, parah sih, parah. 38 juta ya itu ya. Ya, baru mau setengahnya dari genosnya si Nobody ya. Tapi kemarin genosnya Nobody itu bisa tembus 100 juta ya. Untuk genosnya itu karena equipnya ini ya, ngefull ke HP gitu cuy. Jadi speednya udah dikorbanin kan, ngefull ke SP ya. Mungkin kalau si Zelus ini ngefull ke XP ya bisa lah ya, 60-70an kali ya. Yaudah ini baru replay yang pertama ya. Next kita akan lihat replay yang kedua, yang paling baru ini. Kita akan lihat ya, tadi follow up-nya nyamuk berapa tadi ya, 5.100.000 ya. Ini kita lihat ya, ada perbedaan nggak? Coba kita lihat, siapa tahu ada perbedaan. Oke, kayak biasa kebrak ya. Dan ini dia teman-teman untuk genosnya ya abis ini. Nah, wow, ini dia teman-teman genosnya si Babang Zelius Rising Super. Wow, kebrak 46 juta. Oke. 46 juta cuy, 46 juta ya. Udah setengahnya sama genosnya si Nobody cuy. Udah setengahnya ya. Parah. Harusnya sih kayak apa ya, kayak sebangsa akun-akun Zelius, Aurum gitu tuh sama Nobody di satu serverin gitu loh, di satu serverin kalau bisa. Biar ya PvP-nya nggak ngebosenin gitu ya. Ketemunya nggak cuma di LC ya, jadi bisa dari arena juga gitu kan. Ini walaupun di merge tapi saya nggak bisa ketemu ya. Ini masih sering dimainin juga sih punya Zelius sih. Ranking berapa dia? 27, oke 27. Ini nggak usah ditanya, tabungnya udah bejibun banget sih ini sih. Sering main LC dia ya. Ntar gue mau lihat-lihat dulu dah. Dikit-dikit aja ya. Oke, 30. 33. Dah lah. Kurang lebih seperti itu aja. Terus apa lagi nih yang belum gue tunjukin ya? Oh, ini nih event ya. Ini event top up sini sih. Oke, dia beli ini. Oke, terus udah kelar juga ini. Apalagi nih? Kayaknya udah semua sih ya. Apa yang kurang ya, teman-teman? Oh, ini talent ya, coba tuh. Talent sih nggak usah ditanya, sini udah mentok semua sih ini, sih nggak terlalu penting juga ini.
nggak usah terlalu diliatin, nggak mentok pastinya. Sisanya apa ya? Oh ini mungkin kali. Ya ini stage udah sampai 35. Oh ini udah ada tulisannya ya, ini dia ya. 26, 15, sudah ada tulisannya juga ini. Oke teman-teman, kurang lebihnya itu aja sih ya untuk update atau review mengenai akun Zelius yang sekarang ya. Mungkin kalau misalnya gua ada yang kurang nge-reviewnya mengenai akun Zelius ini ya mohon maaf karena gua cuma review inti-intinya aja sih. Nggak sampai semuanya gitu ya. Kalau semuanya sih memperpanjang durasi banget gitu cuy. Ya untuk gear-gearnya nggak perlu gua tunjukin sih ya. Inti-intinya aja kan yang penting kan. Oke lah teman-teman ya, dan thank you yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya and bye-bye.